Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Sahabatku pecinta salawat, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini Anda semua dalam ketaatan, sehat, dan bahagia. Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda, sakinahkan rumah tangga Anda, melapangkan rezeki Anda, serta melunaskan seluruh hutang Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Qadarullah, Allah masih menguji bumi ini dengan wabah pandemi yang dampaknya melibas seluruh aspek dan dimensi kehidupan manusia seluruh dunia. Hidup semakin sulit, situasi kian menghimpit, kebutuhan hidup harus tetap dipenuhi, sementara pendapatan tak lagi menentu. Akhirnya, hutang menjadi pilihan tak terelakkan. Sahabatku, apapun kondisi Anda saat ini, jangan berpikir apa-apa dan kemana-mana. Dekati Allah, merengek, menangis, dan mintalah pertolongan Allah. Sebab hanya Allah sebaik-baik penolong. Pada malam ini saya ingin mengajak Anda membaca doa yang memohon perlindungan agar musibah tidak datang tiba-tiba. Lilitan hutang dan kesempitan rezeki yang seringkali menjadi ujian berat bagi diri Anda. Insya Allah, doa ini akan melindungi diri Anda dari segala petaka dan mara bahaya. Bacalah doa ini sebelum tidur. Mintalah kepada Allah dengan kerendahan hati dan penuh harap. Menangislah, merengeklah, mohonlah dengan sepenuh hati agar Allah mengijabah doa kita. Mari sama-sama kita membaca doanya dengan didahului istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku pecinta solawat dimanapun Anda berada, selamat beristirahat. Semoga Allah berkah hidup kita dalam ketakwaan dan kesehatan yang paripurna, serta keberlimpahan rezeki, yang dengan semua itu kita makin taat beribadah kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Ummi Nabilah.